para pecinta channel Guru Paranormal. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan kami dan kali ini akan membahas tentang 7 ritual pesugihan tanpa tumbal di Indonesia. Spontan orang menghubungkan istilah pesugihan dengan tindak pemujaan setan yang dilakukan demi mendapatkan kekayaan. Bahkan pengorbanan nyawa manusia sebagai tumbal atau imbalan pun juga dilakukan. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Jika ingin cepat kaya tanpa modal, justru orang harus belajar ilmu pesugihan putih. Meski usahanya tak harus tetap dilakukan, namun setidaknya Anda bisa dibantu oleh kekuatan doa-doa spiritual. Anda ingin tahu rahasia orang yang ingin cepat kaya dengan pesugihan tanpa tumbal? Dan inilah 7 ritual pesugihan tanpa tumbal di Indonesia. Namun sebelumnya, alangkah baiknya Anda subscribe dulu di channel Guru Paranormal, aktifkan juga lonceng notifikasi Anda untuk mendapatkan update video seputar ilmu spiritual dan juga supranatural. Dan berikut 7 ritual pesugihan tanpa tumbal di Indonesia. Yang pertama, pesugihan kandang bubrah. Ilmu pesugihan kandang bubrah merupakan salah satu ilmu pesugihan kuno yang selama ratusan bahkan ribuan tahun melegenda di Pulau Jawa. Ciri khasnya, mereka yang melakoni ilmu pesugihan ini diwajibkan untuk membangun atau menata rumah mereka setiap tahun sekali sebagai syarat pesugihan. Tak heran bila para pelaku ilmu pesugihan kandang bubrah memiliki rumah yang mewah dan megah, selalu diperbarui atau direnovasi meski segala sesuatunya masih baru dan baik. Ilmu pesugihan kandang bubrah tidak melibatkan campur tangan makhluk gaib dalam pengamalannya. Proses datangnya kekayaan dengan ilmu pesugihan ini sangatlah wajar dan masuk akal. Meski Anda ingin cepat kaya, namun uang tidak akan jatuh ke pangkuan Anda secara tiba-tiba atau masuk ke rekening Anda tanpa sebab yang dapat diuraikan secara logika. Sebaliknya, kekayaan tersebut mengalir melalui sumber-sumber dan sebab yang normal. Misalnya, usaha dagang yang Anda tekuni akan menjadi lebih laris, peluang bisnis berhasil Anda tangkap melalui munculnya ide-ide baru terkait pengembangan usaha Anda, atau bagi Anda yang menggeluti suatu profesi, maka kenaikan jabatanlah yang akan menjadi sumber datangnya kekayaan. Rumah yang selalu Anda renovasi pun menjadikan Anda memiliki investasi rumah mewah yang mampu menjadi jaminan masa depan Anda dan keturunan Anda. Yang kedua adalah pesugihan keris Om Yang Jimbe. Keris Om Yang Jimbe adalah sarana pesugihan putih berbudaya. Keris ini biasa digunakan sebagai ageman. Benda ageman adalah benda aksesoris yang biasa dimiliki orang Jawa sebagai suatu pelestarian budaya dan tradisi. Benda ageman biasanya berasal dari benda antik atau tua yang dimiliki ataupun dibuat oleh para leluhur. Lazimnya, ageman menyimpan tuah yang mampu memberikan banyak sekali manfaat bagi si pemilik. Ageman yang menyimpan tuah pesugihan bagi orang yang ingin cepat kaya salah satunya adalah keris Om Yang Jimbe ini. Keris ini telah dikenal sejak ratusan tahun sebagai pesugihan termasyhur yang pernah ada. Pada masa lampau, ada banyak orang yang ingin cepat kaya memiliki ilmu spiritual sehingga perpaduan antara energi pesugihan keris Om Yang Jimbe dan pemiliknya mampu meningkatkan aura kerezekian serta mendatangkan keberuntungan bagi usaha sang pemilik. Energi positifnya akan menjernihkan pikiran, membuat Anda lebih cerdas dan kreatif dalam menciptakan suatu inovasi baru yang akan mendukung dalam memperoleh kesuksesan serta kekayaan. Yang ketiga adalah pesugihan apel jin. Apel jin salah satu benda bertuah yang sangat dikenal di kalangan pecinta dunia supernatural. Apel jin bukanlah buah apel yang berisi jin di dalamnya, melainkan benda keramat yang diisi dengan khodam dan memiliki tuah tersendiri. Adapun tuah atau khasiat apel jin yaitu sebagai sarana pesugihan putih tanpa tumbal dan juga bisa digunakan sebagai sarana perlindungan gaib. Apel jin asli tentu berisi dengan khodam yang bisa membantu orang yang ingin cepat kaya untuk mendatangkan rezeki. Khodam tersebut juga mampu melindungi si pengguna dari berbagai niat buruk seseorang. Adapun tuah yang ada dalam apel jin diantaranya yaitu sebagai pemanggil kekayaan dari segala arah dan sumber, mampu menetralisir dan mementalkan pengaruh gaib yang menyerang diri sendiri, keluarga, usaha, serta harta benda. Melancarkan rezeki dari segala arah tentunya atas izin dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan khodam yang telah Anda panggil dalam menggunakan apel jin dapat Anda jadikan penunggu benda bertuah atau benda pusaka. Selanjutnya yaitu mustika pesugihan putih. Mengamalkan ilmu pesugihan putih bukan satu-satunya cara yang dapat Anda lakukan bagi Anda yang ingin cepat kaya.
untuk mendapatkan kekayaan melimpah dalam waktu yang relatif singkat. Manfaat serupa bisa Anda peroleh dengan memakai Mustika Pesugihan Putih, sebuah mahakarya spiritual yang terlahir dari sepasang tangan yang mumpuni berbakat milik seorang paranormal bernama Kang Mas Ruhan. Mustika Pesugihan adalah sarana pesugihan berwujud batu bertuah yang memancarkan energi kekayaan. Berbeda dengan ilmu pesugihan putih yang membutuhkan praktek dan pengalaman spiritual, Mustika Pesugihan Putih merupakan sarana kekayaan yang praktis, siap pakai tanpa membutuhkan ritual atau tirakat apapun. Yang kelima yaitu jimat kekayaan. Jimat kekayaan adalah sarana spiritual berupa jimat dari bahan khusus yang telah diraja dan didoakan menurut cara tertentu sehingga berfungsi sebagai penarik rezeki, pelancar usaha, dan pemanggil kekayaan dari segala penjuru. Bagi Anda yang ingin cepat kaya, sarana ini sangatlah cocok. Berkaitan dengan fungsi atau manfaatnya sebagai sarana penarik rezeki, jimat kekayaan akan memudahkan segala urusan Anda dalam merintis dan mengelola sebuah usaha. Termasuk diantaranya adalah kemudahan dalam mendapatkan dan mengembalikan modal, kemudahan dalam menemukan supplier atau rekanan bisnis yang dapat dipercaya, kemudahan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan, serta kemudahan dalam mengembangkan usaha yang bersangkutan. Sedangkan apabila Anda berasal dari kalangan profesional, jimat kekayaan akan melipat gandakan peruntungan Anda dengan cara menarik simpati serta kekayaan publik dan membangun nama baik Anda di saat yang bersamaan. Lebih lanjut, jimat kekayaan juga bermanfaat untuk mempercepat kenaikan pangkat, jabatan, dan melunakkan hati atasan bagi Anda yang sehari-harinya bekerja sebagai pegawai, baik pegawai pemerintah maupun swasta. Yang selanjutnya adalah pesugihan bambu petuk. Benda bertuah yang satu ini tersohor sebagai pemanggil kekayaan melimpah tanpa batas. Secara fisik sendiri yang dimaksud dengan bambu petuk adalah bambu bertemu ruas atau bambu yang memiliki pertemuan buku atau ruas pada batangnya. Jika dilihat dari kacamata orang awam, keberadaan bambu petuk merupakan suatu keanehan atau anomali, karena tidak sewajarnya ada pertemuan ruas pada batang bambu. Tapi nyatanya bambu petuk itu ada, bahkan ramai diburu oleh orang yang ingin cepat kaya sebagai sarana spiritual yang manjur untuk melariskan dagangan, mengundang kekayaan, membuka pintu kesuksesan dan kekuasaan, hingga untuk mengundang kedatangan burung walet bagi orang-orang yang berniat membudidayakannya. Melalui proses ritual gaib yang berlangsung selama 11 hari 11 malam tersebut, bambu petuk muncul sebagai sarana spiritual atau benda bertuah yang dengan bantuan 1000 khodam di dalamnya mampu menarik limpahan harta sekaligus berfungsi sebagai sarana pelarisan. Yang ketujuh, yaitu uang asma. Uang asma adalah lembaran uang yang telah didoakan secara khusus untuk mencapai hajat ingin cepat kaya. Uang asma berfungsi sebagai bibit kekayaan, pemanggil uang, magnet uang, pembuka jalan rezeki, pelarisan, serta keberuntungan. Dengan menyimpan uang asma sebagai pegangan bisnis, usaha Anda akan dilimpahi banyak keberuntungan dan rezeki yang berlimpah akan datang dengan cara yang halal. Uang asma dibuat melalui meditasi dan pengisian energi yang prosesnya memakan waktu hingga 7 hari 7 malam pada tanggal dan bulan tertentu menurut penanggalan Jawa. Lewat proses pengisian ini, segala energi alam semesta dihimpun dan kemudian difokuskan pada fungsi kerezekiannya untuk menjadikan uang asma sarana spiritual yang tepat sebagai penarik kekayaan. Uang asma diproses dengan memanfaatkan energi-energi alam yang bersifat universal seperti tenaga dalam, energi chi, dan prana sehingga tidak ada kekuatan khodam, jin, atau bangsa halus manapun yang digunakan dalam proses pembuatan uang asma. Dari keseluruhan proses pengisian ini hanya dapat dihasilkan uang asma sejumlah 21 lembar. Dan itulah 7 ritual pesugihan tanpa tumbal yang ada di Indonesia. Bagi Anda yang ingin cepat kaya, apapun yang Anda usahakan semuanya adalah kehendak Tuhan, yang pasti usaha lahir dan batin haruslah seimbang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Nah, bagi Anda yang ingin menggunakan sarana-sarana spiritual pengundang kekayaan secara halal tersebut, maka silakan Anda cek pada kolom deskripsi di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Sampai jumpa selanjutnya dengan video-video yang tentunya lebih menarik untuk disimak. Silakan tinggalkan like, komen, dan juga subscribe channel Guru Paranormal.